Halo teman-teman semua, hari ini saya dan istri saya akan pergi mengunjungi kedua orang tua saya yang ada di dusun di sebelah kali sana untuk pangkur sagu. Oke, ikuti perjalanan saya dan perahu yang kita mau ikut ada di sudah kelihatan di sana. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai dan hari ini masih siang tapi sudah perubahan air dan hari ini ya air pasang, jadi kita tidak setengah mati, langsung perahu sandar di dekat base camp ya. Dan inilah base camp kita di dusun Makimitua ya. Selamat datang di base camp kami. Inilah camp kami. Di sini kedua orang tua beserta om dan adik saya, mereka bermalam di sini. Itu ikan goreng. Ikan goreng tapi kalau tak kayu jadi tinggal tarendam sampai hapi jalan cari barang. Ayo tengasar bu. Kapal sukunya. Kapal suku di sini. Kapal suku. Pelati tunggu dari sini. Ibu Pelati, Ibu Pelati ada yang tunggu depan orang. Ibu Bang Papua, hari ini ramai sagu karena hari ini hari libur. Sekar ya, kita ngopi sore dulu. Air mata.
Ada sarigan nih. Halo teman-teman, selamat sore. Ada ulat sagu ini. Ulat sagu. Ulat sagu ada. Nah ini. Ulat sagu. Hey! Ulat sagu. Kalau yang biasa makan bisa makan. Dibakar atau direbus atau dicampur sayur bisa. Tapi kalau saya makan begini, badan saya hancur semua, alergi. Kali ini buah sagu. Buah sagu seperti buah salak. Buah sagu ini. Kalau buah sagu ini apa dibilang? Mama, buah sagu. Namanya apa? Dalam bahasa? Iya. Maiwoi. Buah... Maiwoi. Maiwoi. Itu bahasa Makini. Maiwoi. Maiwoi di pantai. Ada juga yang namanya buah kokuto. Nah ini. Buah sagu. Buah sagu. Bulanak namanya, bulanak. Ini mau dibawa pulang. Ada bulana. Nah ini. Bulana. Biar begini, biar dia awet, tidak rusak. Nah, gantung saja. Yang belut nanti sebentar malam kita pakai mancing. Baik, sudah sore, saatnya saya dan istri saya akan pulang kembali ke kota. Dan ini bapak mantan kepala kampung Mas Pawa dan istrinya yang akan mengantar kami ke Tanjung Lagari di sebelah kali ya, di kampung Makimi. Dan selanjutnya kami akan kembali ke kota. Kita nikmati perjalanan pulang di senja yang sangat indah ini.
Okay, kita sudah sampai di Tanjung Lagari. Disinilah tempat sandar perahu dari berbagai kampung yang ada di seberang kali, Napan, dan Kepulauan Muara. Okay, dan sampai jumpa juga untuk bapak mantan kepala kampung dan istrinya sudah kembali.